Diawali dengan membuka aplikasi XM Browser yang sudah tersedia di desktop masing-masing komputer, isikan username dan password sesuai dengan data yang diberikan panitia. Pastikan sudah benar. Setelah login, akan ada konfirmasi data peserta dan isi token yang akan disampaikan oleh proktor saat ujian berlangsung. Kalau sudah benar, langsung mulai tes dan soal akan terbuka. Dengan durasi soal yang tertera pada layar, jenis soal seperti literasi, numerasi, angket, dan lain-lain. Silakan menjawab sesuai dengan soal yang sudah tertera di layar Anda. Ada soal pilihan ganda yang meminta Anda untuk memilih salah satu jawaban yang paling benar. Kemudian ada juga soal yang meminta Anda untuk mengisi setiap tabel dari masing-masing soal. Berikutnya ada soal yang meminta Anda untuk mengisi uraian dengan karakter terbatas, sehingga Anda harus memerhatikan jawaban yang Anda ketik. Setelah itu semua selesai, silakan centang konfirmasi, tekan selesai, maka tes akan selesai. Namun, apabila ada soal yang masih ragu-ragu, Anda akan kembali pada menu soal. Namun, apabila Anda sudah yakin, hilangkan centang pada menu ragu-ragu dan silakan lanjut ke soal berikutnya. Apabila semua soal sudah selesai Anda kerjakan, akan tertera sisa durasi pada layar tampilan komputer. Demikianlah video simulasi pengerjaan ANBK. Terima kasih.